天动万象，雷鸣闪电，一瞬即逝。Okay guys, balik sama Didi. Okay, di video kali ini saya ingin kasih tahu untuk cara ke bawah Enkanomia ya. Kalian harus selesaikan quest ini dulu ya. Questnya kalian bisa ambil aja. Nah, selesai kalian udah ngomong sama orang ya, kalian disuruh mencari altar kuno yang ada di Watatsumi. Itu ada 3 ya. Untuk lokasi pertamanya kalian bisa ngikutin aja yang dikasih tahu di mapnya. Kalian tinggal ikutin aja sesuai clue-nya. Lalu kalian taruh aja si sigilnya ya. Nah, untuk yang keduanya ini, lokasi kedua juga udah dikasih tahu di quest-nya tersendiri. Kalian tinggal ikutin aja yang ini, gampang. Untuk ngambil sigilnya aja buat ditaro di altar misterius yang ada di Watatsumi Island ya. Nah, untuk lokasi kedua ini ada di bawah di quest Jantung Watatsumi. Ya, kalian bisa datang ke sini aja. Ini lokasinya di gua ya. Nah, untuk ini kalian bakal ketemu Fatui, 3 Fatui ya. Kalian tinggal lawan aja terus ambil sigilnya, bawa ke altar misteriusnya. Nah, kalian tinggal ambil aja si sigil ini. Terus kalian cari altar misteriusnya ya. Untuk altarnya juga udah dikasih tahu di sini, gampang. Kalian tinggal ke lokasi tersebut aja. Untuk lokasi pertama di sini, kalian tugasnya adalah naro sigilnya aja, nggak usah di interaksi altar ya. Kalian interaksi sama simbolnya aja ya. Segel 1 kebuka, kita bakal ke segel terakhir ya. Ya, untuk segel terakhirnya udah kasih tahu di mapnya, tinggal teleport aja ke situ. Langsung taruh aja batunya ya. Nah, abis itu Enkanomia terbuka, kalian bisa masuk ke dalam Enkanomia ya. Kalian langsung turun aja ke pusaran airnya, itu langsung otomatis teleport ke Enkanomia ya. Biarpun saya kurang tahu mapnya itu di mana ya, soalnya dia beda, nggak masuk map Teyvat dia. Oke, kalian tinggal langsung aja turun ke bawah. Oke, sesudah di bawah kalian tinggal ikutin aja perintah yang dikasih tahu ya di questnya. Karena ini nggak ada puzzle sama sekali, kalian tinggal ikutin aja perintahnya. Nah, untuk yang ini kalian cuma cari 5 petunjuk ya yang ada di map itu. Kalian bisa lihat di kiri atas ada 5 petunjuk. Kalian tinggal cari aja. Di sini nggak ada puzzle, kalian tinggal ikutin aja petunjuknya, gampang. Kalian tinggal lewat map kalau pusing ya. Untuk petunjuknya kalian cuma sentuh saja ya. Sentuh doang. Nah, selesai kalian cari 5 petunjuk itu, Enkanomianya kebuka nih. Ada ruangan khusus. Kalian tinggal terbang aja ke ujung sono. Kalau nggak bisa, energi kurang, kalian bisa pakai ikan aja. Nah, untuk yang ini kalian butuh ke lokasi ini, ikutin aja questnya. Untuk ini nggak ada puzzle-nya, kalian cuman butuh melawan mage ya. Ya, melawan mage aja. Nah, selesai kalian lawan mage, kalian ke mekanisme ini, saya lupa nama mekanisme apa. Kalian tinggal pukul aja, deketin, pukul. Disarankan untuk di siang hari ya, jangan di malam hari. Nah, abis itu kalian tinggal masuk aja, questnya selesai. Abis itu kalian tinggal ikutin aja. Abis itu teksnya panjang bener, kalian tinggal baca-baca kalau kalian mau. Oke guys, jadi video sampai di sini dulu, jangan lupa like dan subscribe bagi kalian suka. Oke, kita bakal ketemu di next video. Bye-bye.